Pemirsa, kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berakhir dengan vonis bebas atas kedua terdakwa yaitu Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti. Boleh, Kurt. Penjagaan ketat diberlakukan tadi pagi oleh gabungan petugas pengamanan Polri dan TNI Angkatan Darat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang vonis digelar atas dugaan pencemaran nama baik oleh terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Haris dan Fathia diproses hukum karena ucapan dalam video yang diunggah dalam akun media sosial milik Haris. Satu, menyatakan bahwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. Dua, membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. Tiga, memulihkan hak terdakwa dalam pengamanan, kedudukan, dan pengangkat serta martabatnya. Empat, menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti dari nomor satu ya, sampai dengan nomor 107 akan dibutuhkan dalam perkara selama terdakwa Fathia Maulidianti. Haris Azhar dan Fathia Maulidianti divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik. Majelis Hakim berpendapat perbincangan Haris dan Fathia dalam video yang dimaksud tidak termasuk kategori penghinaan dan pencemaran nama baik. Menanggapi putusan tersebut, Haris mengatakan hukum demokrasi telah tegak diberlakukan. Saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya, gak henti-henti dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan. Ini yang kita sebut sebagai aktivisme pengadilan yang berpihak pada hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan juga masyarakat adat. Sebelumnya, Haris Azhar dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, sedangkan Fathia dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Jaksa meyakini Haris dan Fathia melanggar pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, Tika Dewi, Dani Martin, TV One mengabarkan.